Mengerikan. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial jedak-jeduk kali mesin ya, yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya tuh kurang lebih seperti di video awal tadi ya guys ya. Bagaimana, jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys ya, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di bagian tanda plus bagian tengah bawah ini, kalian klik dan buat proyek guys ya. Nah, oke, di sini tinggal kalian tambahkan saja audionya terlebih dahulu. Caranya kalian klik tanda plus di bagian bawah sini, pilih audio, pilih lihat semua, pilih download ya guys ya, dan geser aja paling bawah yang ini. Nah, jika sudah, di sini tinggal kalian tandain bitnya terlebih dahulu. Untuk semua bahan dan bitnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas guys ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan semua bitnya seperti ini. Jika kalian sudah, di sini tinggal kalian kembali saya di bagian awal ya guys ya, detik 0. Di sini tinggal kalian tambahkan foto terlebih dahulu. Kalian tinggal klik tanda plus di sini, pilih gambaran video, dan di sini tinggal kalian pilih foto yang ingin kalian gunakan ya guys ya. Contoh seperti ini. Dan tinggal kalian perpanjang sampai di bagian detik 805 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto, contoh seperti ini. Dan perpanjang sampai di bagian detik 10.07, tambahkan lagi. Perpanjang sampai detik 12.08, tambahkan lagi. Sampai di detik 14.09 dan tambahkan lagi terakhir guys yang ini. Di sini sesuaikan dengan lagu ya guys ya. Oke, jika sudah kembali di bagian detik awal, di sini tinggal kalian klik foto yang di awal ini, masuk di efek, tambahkan efek. Pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya ubin atau tiles, pilih pengaturan sandar. Kalian aktifkan saja untuk mirrornya guys ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, masuk di move dan transform, pilih ombang ambing atau stylet, pilih pengaturan sandar. Kalian klik ombang ambingnya, sudutnya ubah jadi 90. Dan tuh frekuensinya ubah jadi 40. Magnitude-nya jadi 20 guys ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih yang namanya buram-buram atau motion blur, pilih pengaturan sandar. Jika sudah, di sini tambahkan lagi efek, pilih yang namanya motor transform, pilih guncang otomatis ya guys ya, auto shake, dan pilih yang namanya transisi keluar yang ini. Kalian klik guncang otomatisnya. Dan untuk yang di akhir ini kalian geser di bagian sini guys ya, dengan detik 701, masuk di perantara bitnya, masuk di kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini saja guys ya untuk kurvanya. Coba kita cek. Nah, oke, seperti itu. Jika sudah kembali tambahkan lagi efek, ketik aja di atas saya di pencarian ini fade out ya guys ya, atau fade ini di atas kalian klik saja, klik pengaturan sandar. Jika sudah, kalian klik fade in nya masuk di awal sini. Nah, ubah jadi sekitar 70, dan untuk out nya kalian ubah jadi 10. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya tulis lagi di atas ya guys ya, kalian klik block ini guys ya, blockit ini, block dissolve ini, kalian klik, pilih pengaturan sandar. Jika sudah, kalian klik block dissolve nya dan masuk di bagian detik sini guys ya, detik 1.10, ubah kekuatannya jadi 0 dan tandain keyframe di awal situ 0, di sini kalian ubah jadi sekitar berapa ya, 800-an aja seperti ini, 800-an. Jika sudah, kalian masuk di bentar guys, kayaknya untuk yang ini masuk di ukuran,
ubah saja ukurannya jadi sekitar 20 guys ya, atau 15. 15 saja. Nah, jika sudah, di sini kalian masuk di bagian ini guys ya. Apa sih seatnya di sini 0 sih guys. Untuk oh ini guys, clipnya yang X kalian ubah jadi 5000. Jadi 5000 ya guys ya. Dan untuk seatnya di sini berapa ya guys ya? Ubah jadi 15-an kali guys ya. 15. Nah, 15 tandain di akhir sini kalian masuk di fade out, tandain di bagian sini 0 dan di awal sini di bagian sini guys ya. Enggak sih guys, enggak, tetap gitu. Sorry guys ya. Dan di sini udah jadi untuk yang ini kayak gini doang. Dan kalian masuk di bagian seat saja. Bagian mana sih ya? Bagian seat ini. Tandain di akhir sini 0 dan di awal kalian ubah jadi 3 ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah kalian masuk di bagian kurva, pilih ikon ketiga. Kalian kasih seperti ini aja guys ya untuk kurvanya. Nah, oke. Jika sudah kembali tambahkan lagi efek, pilih yang namanya garis-garis ya guys ya. Kalian tulis saja di atas yang ini, kalian klik pengaturan standar. Jika sudah kalian klik garisnya, jumlahnya ubah jadi 75. Dan untuk lebarnya ubah saja menjadi berapa ya guys ya, 0,15 saja. Dan untuk sudutnya sudutnya ubah jadi 180. Oke, untuk warnanya ubah jadi hitam. Jika sudah kembali, ini sudah jadi ya guys ya, jadi seperti ini. Nah, jika sudah kalian masuk di bagian detik 10 detik 1,10, kalian masuk di garis. Dan untuk apa ya guys ya, untuk jumlahnya di sini kayaknya. Nah, kalian masuk saya di bagian lebar aja guys ya, bukan di jumlah. Di bagian lebar di sini kalian tandain keyframe di bagian sini 0 dan di bagian detik sini kalian ubah jadi 15 lagi ya guys ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah di sini kalian kembali saja. Kembali. Nah, jika sudah di sini tinggal ini udah jadi sih guys ya, yang untuk yang di awal ini. Di sini tinggal kalian masuk di bagian detik sini ya guys ya. Kalian kembali lagi. Tanda plus kalian klik di bawah sini, kalian klik tanda plus, pilih yang namanya teks ini bagian kanan. Nah, di sini kalian ubah saja jadi UI gitu ya guys ya, UI. Dan untuk di sini kalian masuk di bagian ini 18, kalian ubah jadi sekitar 30 apa ya. Nah, kayak gini 32. Dan kalian masuk di bagian ini robot ini, ubah jadi ini guys ya. Entar yang mana? Oh, yang ini guys ya, jadi Rocket Black yang ini. Kalian pilih yang ini, Rocket Black atau yang ini guys ya. Nah, yang ini aja kali ya guys ya, ini atau ini. Nah, kalian pilih aja yang ini guys ya. Mana sih tadi ini, Rocket Black. Nanti saya tulis, pokoknya itu ada di situ ya guys, saya cantumin untuk tulisannya. Oke, kalian lihat di semua font, pilih yang pencarian di pojok kanan atas, pilih tulis aja tadi yang sudah saya sediakan di situ ya guys ya. Saya cantumkan untuk fontnya. Oke, ya sudah kembali. Di sini kalian pilih yang warna abu-abu ini, kalian ubah jadi putih. Dan di sini kalian pilih di pojok apa ya, pojok kiri atas, kalian klik. Nah, oke, jika sudah kembali. Nah, untuk yang ini kalian perpanjang sampai di bagian detik 603 ya guys, saya menggunakan yang ini. Jika sudah, di sini kalian masuk di yang namanya move atau transform, pilih icon pertama yang ini guys ya. Nah, di sini kalian tandain keyframe terlebih dahulu di awal sini guys ya. Nah, kasih turun ke bawah. Nah, jika sudah tandain dia di sini dan di akhir juga. Oke. Nah, masuk di bagian tengah-tengah sini guys ya. Kalian kasih naik seperti ini. Seperti ini kasih naik seperti ini. Nah, jika sudah di sini juga ya guys ya. Kalian kasih naik di tengah-tengah sini, kasih naik lagi ke atas. Masuk di perantara bitnya, yang di akhir, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full. Nah, untuk yang di sini, pilih ikon ketiga, kasih full. Sama yang di sini, pilih ikon kedua, kasih full. Dan untuk yang di sini, pilih ikon ketiga, kasih full. Nah, jadi dia bakal seperti ini.
Oke. Jika sudah kembali, pilih akun kedua, ubah jadi 3 ya guys ya. Nah, jadi 3 seperti ini. Jika sudah, di sini kalian kembali. Di sini tinggal kalian tambahkan efek, pilih efek, tambahkan efek, pilih yang namanya bentar guys ya. Pilih yang namanya blur, pilih yang namanya buram-buram atau motion blur, pilih pengaturan sandar. Nggak usah diubah, tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya bayangan panjang guys ya, tulis aja di atas, di pencarian bayangan panjang. Ini yang paling atas ini atau long shadow, pilih pengaturan sandar. Jika sudah kalian klik bayangan panjangnya, ukurannya ubah jadi 15. Dan untuk sudutnya itu tetap warnanya hitam, alfanya tetap siap. Oh, alfanya di sini ubah jadi 100 ya guys ya. Nah, jika sudah di sini tinggal kalian ini masuk di fade out sudah sih. Tetap. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya distorsi, pilih yang namanya lengkungan gelombang, pilih pengaturan sandar. Dan klik lengkungan gelombangnya, tahapnya kalian ubah saja di awal itu, di awal sini bisa 0, dan di akhir sini kalian ubah jadi 3, ya bisa 3. Nah, seperti ini. Jika sudah masuk di bagian sudut, sudutnya 0, jaraknya ubah jadi 16. Magnitudenya di sini ubah jadi 0,2. Nah, jika sudah di sini kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya pemisahan RGB ya, saya tulis saja pemisahan. Nah, ini di atas kalian pilih pengaturan sandar. Nah, kalian klik pemisahan RGB-nya. Kekuatannya ubah jadi 0,3. Sudutnya tetap Oke, sudah itu doang. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya di atas kalian klik lagi blok. Nah, blokir derau ini ya, kalian klik, pilih pengaturan sandar, kalian klik blokir deraunya. Ukurannya ubah jadi 17. Enggak guys, sorry guys, untuk ukuran itu 0 aja. Mana sih tadi ya? Enggak sih, ini 17 sih guys ya, 17 cocok. 17. Ini sih dia tadi 17. Nah, ini 17. Dan untuk stringnya tetap, dan untuk kekuatannya ubah jadi sekitar 1000 kayak gini. Dan untuk ini guys ya, monokromnya aktifkan supaya jadi hitam. Oke, jika sudah disingkan kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ini saja guys, saya tulis lagi block dissolve ini, kalian klik, pilih pengaturan sandar, kalian klik block dissolve nya. Untuk kekuatannya di sini ubah jadi 0. Untuk ukurannya ubah jadi 30. Untuk speednya kalian ubah saja menjadi 1000 ya guys ya. Guys, kita coba jadi 10.000. Nah, oke. Dan untuk seatnya di sini kalian 0 sih guys untuk seatnya mah. Dan untuk yang di bawah ini kalian ubah saja berapa ya guys ya? Ini ya guys, untuk blokir di raunya di sini ubah jadi ini nih. Kayaknya kita ubah saja menjadi sekitar 80. Nah, ini jadi 80. Kembali masih di blok dissolve ini tetap sih kayak gini doang sih guys ya, nggak ada lagi yang diubah sih. Untuk yang ini di sini tinggal ini aja guys ya. Untuk yang ini bukan 80 guys, satu aja sama seperti tadi, satu yang di sana guys ya, yang di blok ini dissolve ini yang diubah jadi ini guys ya, jadi 80 untuk Y-nya. Ubah ya 80 untuk Y-nya. Dan untuk ini kalian ubah jadi 2 guys ya, sorry bukan 10.000 situ, jadi 2 sini. Kebanyakan guys kalau 10.000. Nah, jadi 2 seperti ini. Jika sudah, untuk fade-nya di sini ubah jadi sekitar berapa ya guys ya? Untuk fade-nya di sini ubah jadi 0,13. Nah, oke, udah kayak gini doang sih guys, nggak ada lagi. Jika sudah, di sini kalian tinggal kembali aja guys ya, pangkas di sini. Kan pangkas ini sudah jadi. Mengapa?
Oke. Untuk yang ini kayaknya kita ubah ya guys ya. Untuk ini kalian klik foto wih yang ini yang kedua, edit teks, ubah jadi mengerikan ya guys ya, mengerikan. Nah, yang ini kan seperti ini, kalian geser seperti ini guys ya supaya dianya memanjang. Nah, jadi dia hasilnya seperti itu. Nah, oke. Jika sudah, di sini tinggal kalian. Nah, di sini tinggal masuk di foto ini kan, tinggal pangkas saja. Oh iya guys, untuk yang ini kalian geser aja paling bawah ya guys ya. Untuk yang ini, geser ke paling bawah. Nah, jika sudah kalian klik fotonya, masuk di efek, tambahkan efek. Pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya ubin atau tiles, pilih pengaturan sandar. Aktifkan saja untuk mirrornya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih yang namanya move atau transform, pilih yang namanya oscillate atau ombang ambing, pilih pengaturan sandar. Kalian klik ombang ambingnya, frekuensinya ubah jadi 3. Magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir, dan di awal itu 500 ya guys ya. Masuk di perantara bitnya, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih seperti ini guys ya. Jika sudah kembali, pilih titik 3 ini guys ya. Pilih gandakan, kalian klik yang di bawah, sudutnya ubah jadi -45. Untuk frekuensinya ubah jadi 9. Untuk magnitudenya ini keyframe yang di akhir tahan, geser di tengah ya guys ya. Nah, seperti itu. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya buram gerak ya, yang ini. Di tengah ada, kalian klik aja tadi ada itu. Jika sudah, di sini tinggal kalian tambahkan lagi efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya turbulent displace, pilih pengaturan sandar. Matikan saja untuk terlebih dahulu matanya supaya tidak nge-lag nanti kalian ngedit. Klik turbulent displace-nya. Untuk offset-nya ubah jadi 64. Kekuatannya ubah jadi 153. Tandain keyframe di awal 153 dan di akhir ubah jadi 0. Masuk di perantara bit-nya, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih seperti ini guys ya untuk kurvanya, pokoknya seperti biasa. Jika sudah, di sini kalian kembali, masuk di evolusi, ubah jadi 464. Di sini kalian pilih yang XY, di sini masuk di skala, ubah jadi 30. Tandain keyframe di awal 30 dan di akhir itu 332. Jika sudah, kalian masuk di octave, ubah jadi 1. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma, atau exposure atau gamma, pilih pengaturan sandar. Kalian klik paparan gammanya. Nah, di sini kalian tandain keyframe di akhir 0, dan di awal itu ubah saja menjadi sekitar 2 ya guys ya. Jika sudah, masuk di kurva, pilih ikon ketiga, kasih next saja full. Nah, jika sudah, di sini tinggal kalian, bentar guys, kasih next setengah gini aja. Nah, jika sudah kembali. Nah, aktifkan lagi untuk turbulent displace-nya matanya. Jika sudah, di sini kalian kembali. Ini sudah jadi ya, guys ya. Di sini tinggal kalian pilih yang ini, guys, yang ini. Di sini kalian klik. Pilih yang namanya gandakan satu layar. Nah, klik pot yang di atas, masuk di efek. Nah, tambahkan efek. Pilih yang namanya gambarkan tepi, pilih yang namanya temukan tepi atau fan edges. Pilih pengaturan sandar. Kalian klik temukan tepinya. Untuk ini ya guys ya, yang di bawah kedua ini kalian ubah jadi 1000. Dan aktifkan untuk putarnya. Jika sudah, di sini kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih yang namanya ini guys ya, warna cerah ini kalian klik. Pilih pengaturan sandar. Kalian klik warna cerahnya. Untuk ini terserah sih mau pakai warna apa. Saya di sini menggunakan warna biru ya guys ya. Warna biru yang mana guys ya? Yang ini kah? Nah, yang ini saja. Jika sudah, di sini tinggal kalian kembali. Nah, di sini kembali lagi, masuk di ubin. Nah, tandain di awal itu
ntar guys ya. Masih diubin, tandain di awal keyframe, dan di akhir kalian ubah saja menjadi sekitar 1000 ya, berapa guys ya, 1000 begini guys ya, 2000-an lah, 2000-an guys ya. Nah seperti ini, jika sudah kembali masuk di blending dan opacity. Nah masuk di bagian cerah kan, ubah jadi ini guys ya, linear.g ini, kalian klik. Nah jadi dia hasilnya tuh seperti ini. Nah oke, jika sudah di sini kan kembali. Nah masuk di bagian foto yang di sini kedua ini, kalian klik. Masuk di move dan transform, pilih icon ketiga, tandain keyframe di awal dan di akhir. Jika sudah, kalian masuk di bagian detik 921, tinggal kalian zoom saja seperti ini guys ya. Nah untuk yang di langkah ini kalian tandain saja keyframe, masuk di bagian di bagian sini, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih next setengah saja guys ya. Nah oke, jika sudah di sini kalian kembali, masuk di bagian ini guys ya, icon kedua, tandain keyframe di awal dan di akhir. Untuk yang di sini kalian ubah jadi plus 10 plus 11, enggak apa-apa. Dan di awal sini ubah jadi plus 11 juga ya guys ya, kalau di sana plus 11. Jika sudah di sini kalian masuk di kurva, pilih di sini icon ketiga, masuk dikasih naik lagi setengah ya guys ya. Nah kalian pilih aja yang ini guys ya, untuk pelangkahan beatnya supaya cepat. Oke, jika sudah di sini tinggal kalian kembali, tinggal kalian pangkas guys sesuai beat. Oke, di sini tinggal kalian klik foto yang di awal ini, masuk di efek, tambahkan efek, pilih yang namanya ubin ini di tengah ada, kalian klik aja ubin, aktifkan saja untuk mirrornya guys ya. Jika sudah di sini kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ombang-ambing ini di tengah ada, kalian klik aja. Ombang-ambingnya di sini kalian ubah saja menjadi 0. Ubah jadi 0 untuk sudutnya. Dan untuk frekuensinya, nah untuk frekuensinya tetap ya guys ya, di sini masuk di magnitude saja. Tandain keyframe di akhir 0 dan di awal ubah jadi 150 ya guys ya. Di awal 150-an. Masuk di perantara bitnya, pilih icon pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih seperti ini guys ya. Oke, jika sudah kembali tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih blur murah guys ya, atau motion blur, pilih pengaturan standar, nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya mode transform, pilih yang namanya pemindahan acak atau random displacement, pilih pengaturan standar. Kalian klik pemindahan acaknya, ubah saja untuk di tengah-tengah sini 0, tandain di tengah 0, evolusi tandain tengah 0, untuk seed juga tandain tengah 0. Oke, kalian masuk aja di awal sini, untuk seednya yang di bagian awal itu 1,35. Nah, untuk di evolusi, ubah saja 3,11. Atau 10 aja nggak apa-apa. Masuk di magnitude, ubah saja menjadi 75. Masuk di perantara bitnya, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih pull seperti ini guys ya. Kembali masuk di magnitude, di apa sih, evolusi sama seperti tadi, di sini juga seed juga ya guys ya. Jika sudah kalian masuk di bagian akhir, nah untuk seednya di bagian akhir ini 30. Masuk di perantara bitnya, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih pull juga seperti ini. Kembali, masuk di evolusi, dan untuk yang di akhir ini ubah jadi 20. Masuk di perantara bitnya, masuk di kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini. Kembali, masuk di magnitude, nah untuk di akhir ini 30 juga. Nah, masuk di perantara bitnya, masuk di kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini lagi. Oke, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma atau exposure atau gamma, pilih pengaturan standar. Klik paparan gammanya, tandain keyframe di awal situ 0 dan di akhir sini di awal sini kalian ubah jadi 1,50. Dan di akhir sini 0 guys ya, di tengah situ 0. Jadi itu seperti ini dia. Oke, jika sudah kembali,
Ini sudah jadi sih ya guys ya, nggak ada lagi tambahkan lagi efeknya, nggak ada sih, ini cuma segini doang. Oh masih ada guys, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ini guys ya, turbulent display, sini di tengah ada, kalian klik aja. Nah kalian matikan terlebih dahulu matanya, klik turbulent display-nya, parallax-nya ubah jadi 21, offset-nya ubah jadi 11, kekuatannya tandain keyframe di bagian tengah sini itu berapa guys ya, 153. Tandain keyframe geser di paling akhir dan di awal ubah jadi 0. Masuk di perantara bitnya, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini guys ya. Jika sudah kembali, masuk di evolusi ubah jadi 464. Low bit guys. Jika sudah pilih XY, di sini masuk di skala, tandain keyframe di bagian awal itu berapa ya guys ya, 50, dan di akhir ubah jadi 332 lagi. Jika sudah masuk di bagian kurva, pilih icon kedua, kasih turun lagi seperti ini. Jika sudah kembali, masuk di bagian street dan X nya ubah jadi 0, untuk Y nya kalian ubah jadi 50. Di sini kalian masuk di octapace ubah jadi 3 aja guys ya. Ya sudah kembali, di sini aktifkan lagi matanya guys. Nah hasilnya tuh bakal seperti ini. Nah oke, jika sudah di sini kan kembali, pilih di efek. Bentar guys, oke pilih di efek titik 3 sini bawah, salin efek dan tempelkan di sini guys ya. Nah jadi hasilnya tuh bakal seperti ini dia. Ada getarnya gitu ya guys ya. Nah jika sudah di sini pangkas lagi di sini. Nah klik fotonya, pilih yang ini guys ya, gandakan satu layar. Nah kalian masuk di bagian foto yang di bawah di bagian sebelah kiri, klik efek, pilih titik 3, salin efek, tempelkan juga foto yang di bawah sini guys ya, pilih titik 3, tempel efek. Nanti foto yang di atas, klik foto yang di atas, masuk di efek, titik 3, salin efek, dan tempelkan foto yang di atas juga. Nah oke, masuk di bagian sini, klik fotonya, masuk di blending dan opacity, pilih cerahkan, pilih yang ini lagi guys ya, apa sih, linear.g. Nah jadi seperti itu dia. Jika sudah kembali, masuk di foto yang berikutnya yang ini, kalian klik move dan transform, pilih icon ketiga, dan di awal sini tandain keyframe, dan di akhir juga. Nah masuk di bagian sini ubah jadi seperti ini guys ya, seperti ini. Jika sudah di sini masuk di sini tandain lagi. Nah di sini tinggal kalian apa ya guys ya, masuk di perantara bitnya, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih next setengah guys ya, seperti ini. Jika sudah di sini tinggal kalian pangkas-pangkas guys sesuai bit, tinggal salin efek yang ini. Pilih fotonya, masuk di efek, titik 3, salin efek, dan tempelkan di 3 foto ini guys ya. Jika sudah masuk di sini, pangkas lagi di awal. Nah untuk cara yang foto yang ini sama dengan yang tadi ya guys ya caranya. Kalian tinggal gandakan dulu, dan kalian lakukan aja seperti tadi oke. Nah oke guys, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik fotonya, tinggal kalian pangkas-pangkas guys sesuai bit. Di sini tinggal kalian salin lagi efek yang ini, salin efek, dan tempelkan di sini guys ya, di foto yang awal, jangan semua guys, foto yang awal saja dan tempel. Hapus untuk pemindahan acaknya, hapus untuk turbulent displacement-nya. Tinggal tambahkan efek ya guys ya. Pilih yang namanya mob atau transform, pilih yang namanya ayun atau swing, pilih pengaturan sandar. Kalian klik ayunnya, frekuensinya ubah jadi 1. Sudut satunya ubah jadi minus 3. Tandain keyframe di awal minus 3 dan di akhir 0. Masuk di sudut 2. Nah, bentar guys. Masuk di sudut 2, tandain keyframe di awal itu 2,5. 2,5 ya guys ya, bukan 3, ingat. Tandain keyframe di awal 2,5 dan di akhir itu 0 ya guys ya. Nah oke, jika sudah kembali, masuk di bagian ombang-ambing. Ombang-ambingnya di sini tandain keyframe di bagian, bentar guys.
tandain keyframe di bagian sini tuh. Ubah saja jadi 90 deh guys ya. Ubah jadi 90. Tandain keyframe geser di paling awal 90 dan di akhir sini kalian ubah jadi plus minus 90. Minus 90 di akhir ya guys ya, ingat. Nah, jika sudah masuk di frekuensi, ubah jadi sekitar 50-an aja guys ya. 55. Masuk di magnitude kan di akhir 0. Di awal kalian ubah saja menjadi 70 ya guys ya. 70. Jika sudah masuk di kurva, pilih ikon yang pertama ini guys ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah kembali, ini sih sudah jadi guys ya. Seperti ini dia. Jika sudah, di sini kalian kembali, pilih titik 3 ini, salin efek dan tempelkan di dua foto ini guys ya. Nah, masuk di foto yang di tengah ini kalian klik, pilih titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini dia. Nah, oke, jika sudah kalian pangkas lagi yang ini foto ini. Nah, untuk caranya sama lagi seperti yang di awal tadi ya guys ya. Gandakan terlebih dahulu foto yang ini dan lakukan lagi seperti yang tadi. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal masuk di foto yang ini, kalian klik fotonya. Masuk di mode dan transform, pilih ikon ketiga, tandain keyframe di awal dan di akhir. Nah, tujuan di sini tinggal kalian zoom lagi ya guys ya. Zoom lagi seperti ini kurang lebih. Nah, masuk di sini tandain lagi. Masuk di perantara bitnya, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih naik lagi setengah guys. Kembali, masuk di ikon kedua, tandain di awal dan di akhir. Di akhir, jika sudah masuk di sini, ubah jadi plus 10. Dan untuk yang di sini ubah jadi minus 10. Masuk di perantara bitnya, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih naik lagi setengah, oke. Kembali, tinggal kalian pangkas-pangkas guys. Salin aja efeknya yang ini guys ya. Yang detik 12 ini kalian klik fotonya. Masuk di efek, titik 3. Salin efek dan tempelkan di foto sini. Nah, kalian klik foto yang di tengah ini. Pilih titik 3 di atas. Pilih balik secara horizontal. Nah, jadi dia bakal seperti ini. Nah, untuk foto yang terakhir kalian klik, masuk di efek, tutup blend displacenya hapus aja guys ya, supaya tidak mengganggu di akhir, supaya bagus aja di akhirnya, oke. Jika sudah di sini udah selesai sini guys ya. Tinggal kembali di bagian awal sini. Kalian kembali guys ya, kembali terlebih dahulu. Kembali seperti ini. Di sini tinggal kalian masuk saya di bagian yang ini guys ya, ini. Pokoknya yang ini guys, ini kayak efek HD gitu, nanti kalian bisa dapatkan di pin komentar juga. Kalian klik tahan yang di bagian sebelah sini. Nah, jika sudah dua-duanya, pilih yang ini. Kalian klik, pilih salin dua layer. Kembali, kembali masuk di proyek yang kalian buat tadi ya guys ya, yang kalian buat tadi yang ini. Jika sudah, pilih yang ini lagi. Pilih tempel dua layer. Nah, ini sudah jadi ya guys ya, seperti ini. Jika sudah, ini kan terlalu panjang. Tinggal kalian pangkas saja sesuai fotonya guys ya. Kalian klik itu. Pilih yang ini, kalian pangkas, klik lagi di atas, klik potong lagi. Nah, ini sudah jadi guys ya. Tinggal di sini kalian export. Ini diubah dulu jadi 60 fps dan yang ini ubah jadi 1080. Dan di sini tinggal kalian export guys. Nah, oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di share pada teman-teman kalian dan subscribe juga untuk yang baru bergabung dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, mungkin saya Abdul Gempe pamit dulu. Bye. Sampai